Cristiano Ronaldo tak masuk dalam daftar FIFA FIF Pro World 11 2022. Dikutip dari ESPN FC, ini adalah untuk kali pertama Ronaldo tak masuk ke dalam 11 pemain terbaik dunia sejak 2007. Sementara itu, di lini serang diisi 4 pemain bintang. Ada Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe. Sedangkan rival Ronaldo, Lionel Messi, kembali terpilih dalam jajaran pemain terbaik. Ronaldo dan Messi sudah sering masuk ke dalam starting 11 terbaik dalam 15 tahun secara beruntun. Namun, Ronaldo yang meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Al Nassr pada Januari tidak mendapatkan cukup suara dari rekan profesionalnya untuk mendapatkan tempat kali ini. Ronaldo strikes, Ronaldo scores. Brilliant finish. Opportunity again for Ronaldo, 1v1. Ronaldo gets the rebound and Ronaldo scored, and it's 4 for Ronaldo, 4 for Al Nassr. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan, karena sesosok Ronaldo bisa tidak mendapatkan vote suara untuk masuk ke jajaran skuad terbaik versi FIF Pro World 11 2022. Pria 38 tahun itu padahal sudah memberikan pencapaian yang luar biasa dengan membawa Manchester United yang saat itu tengah terpuruk sendirian. Apalagi ditambah Ronaldo sudah mencatatkan 2 kali hat-trick saat dirinya bermain di Tanah Arab bersama Al Nassr. Bahkan torehan hat-tricknya sama sekali tak terkejar oleh pemain sepak bola yang aktif sekalipun. Tentunya, pencoretan Ronaldo dari daftar FIFA FIF Pro World 11 2022 sangat mengecewakan bagi Ronaldo. Winner is Cristiano Ronaldo. It's so cold outside. I'm alone. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang hasil ini? Apakah benar FIFA menganaktirikan Ronaldo? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Kami kan sudah hadir di layar HP ataupun laptop kamu nih. Artinya kita akan segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya pembahasan informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus.